apa kabar nih? Waduh, weekend-weekend gini kayaknya masih pada rebahan nih roman-romannya. Hey. Lah, kalau gue nih pagi-pagi buta di sini, gue udah sampai dan gue hari ini nggak sendirian karena gue bakalan banyak banget temen hari ini sama teman-teman komunitas. Kita bakalan bareng-bareng mengikuti satu apa ya? Bisa dibilang kayak pelatihan lah gitu. Ada yang tahu pelatihannya apa? Nah, kalau misalkan lo penasaran, ikutin terus gue bersama teman-teman komunitas di Oboy Garage Safety Riding Challenge. Gue cuma ngingetin aja, gitu. Ngingetin lagi supaya jangan sampai ya kita naik motor itu yang nggak aman gitu. Ini yang bahayanya seperti itu. Tahu kecelakaan itu kapan terjadi kita nggak ada yang tahu. Dan kita nggak ada yang jamin juga, benar nggak? Saat kita jalan dari rumah mau ke tempat tujuan, ada nggak yang jamin kita selamat? Nggak ada. Nggak ada. Nah makanya ada namanya prediksi. Prediksi ini yang paling oh iya benar. Jaya. Kita mau menyalip gitu kan? Kan harus punya prediksi. Lewat apa enggak? Bisa apa enggak? Kan gitu ya. Feeling lah ya. Nah, tapi kita yang anggap itu adalah prediksi. Ketika kita mau nyalip, kita hanya fokus sama depan kita, benar enggak? Tapi kita enggak fokus dengan kanan kiri kita. Kita mau benar-benar zero. Kita lagi rombongan tiba-tiba di kepot atau digunting langsung kan diudak. Woi, ngapain lu? Akhirnya apa? Berantem. Kontak fisik ya, senggol-senggolan akhirnya kan karena berkendara. Kita mau touring aja punya tujuan kan? Enggak mungkin kan kalau gua tujuan gua mau berantem di tengah jalan. Naik motor nih, gua nyari musuh nih. Nah, enggak mungkin kan? Gak fokus dia, gak fokus. Wow.
Ternyata selama ini gua rasa gua bisa ngendarain motor, ternyata nol besar, guys. Sumpah. Nice to know, mengendarai kendaraan bermotor itu memang harus ada teknik dan skill tertentu yang ngejaga lu dari kecelakaan-kecelakaan yang gak perlu. Gitu kan, kesalahan dari diri sendiri, atau mungkin kita gak bisa mengidentifikasi resiko. Kemudian juga mungkin faktor-faktor X lain yang kalau lu gak tahu ilmunya, nah itu parah sih. Gila, gue udah bisa megang motor dari SMP mungkin ya. Dan gue baru rasain lagi sekarang kalau selama ini teknik berkendara gue itu men nol gede banget. Nah jadi guys, tadi gue udah nyobain di sana. Itu ada beberapa tantangan basic yang juga ada di pengujian SIM lah. Gitu ya, jadi kalau lu mau nembak mulu nih SIM-nya, nah lu mesti belajar nih, karena teknik yang benar itu sangat-sangat bisa menjaga lu dari kecelakaan. Buat lebih lengkapnya lagi, nanti gua akan ngobrol sama salah satu instrukturnya dari safety ridingnya Honda. Nah ini PT Wahana Arta. Nah jadi dari instruktur dari PT Wahana Arta yang menyelenggarakan pelatihan safety riding hari ini, itu nanti kita akan ngobrol lebih jauh lagi seputar safety riding apa aja yang harus lo tahu. Oke, okay? So gue mau coba lagi sekali lagi ya guys, tapi ini motornya mati. Mungkin gak banyak yang sadar ya, kalau pengalaman lo berkendara dengan kendaraan bermotor, baik itu mobil dan motor, setiap hari selama belasan tahun atau bahkan puluhan tahun, lo ngerasa jago. Ntar dulu nih, karena itu yang gue alamin hari ini. Gue ngerasa gue udah jago bawa motor, tapi ternyata nol besar banget. Hari ini di safety riding PT Wahana Makmur Sejati, gue lagi bareng sama teman-teman komunitas dari HSFCI Indonesia. Nah, kayaknya nih di belakang gue nih tuh. Di belakang gue udah ready salah satu peserta yang juga tadi barengan sama gue ikut pelatihan safety riding. Kita ngobrol-ngobrol sebentar ya guys. Bro. Halo. Apa kabar? Sehat alhamdulillah ya. Kenalan dulu dong, nama sama asal komunitas dari mana? Nama gue Alif Titan, biasa dipanggil Titan. Gue
asal dari komunitas HSFCI Jakarta. HSFCI Jakarta. HSFCI itu adalah kepanjangan dari Honda Street Fire Club Indonesia. Oke, Honda Street Fire Club Indonesia. Lu sudah berapa lama naik motor? Bisa naik motor? Kurang lebih udah 6-7 tahun. Wow. 6-7 tahun. Motor langsung kopling berarti? Betul, langsung kopling. Nah, dengan pengalaman 6-7 tahun lu itu, begitu tadi lu nyobain challenge-nya dari safety riding ini, lu ngerasa pengalaman 6-7 tahun lu itu berguna nggak? Hampir setengahnya lah. Dia 6-7 tahun aja dan setiap hari ya bawa motor? Setiap hari. Ya? Touring juga ya? Touring juga. Touring jarak jauh juga dan dia masih merasa tadi itu challenge-nya dia cuma bisa ngeluarin setengah dari pengalaman lu. Betul. Nah, yang lo rasain setelah lu dapet ilmu tentang safety riding tadi tuh apa? Kalau gue sih jadi lebih enak berkendaranya ya, dan lebih safety sih. Safety ya? Lebih safety. Apalagi kan gue juga sering keluar kota, di dalam kota juga sering keluar-keluar lah, misalnya gitu. Kalau kantor? Ke kantor juga naik motor? Oke. Okay. Rumah? Di... Rumah kantor tuh jaraknya berapa? Oh, sekitar 12 kilo sih. Oh, lumayan ya, 12 kilo. Apalagi traffic. Lo masuk pagi? Masuk pagi. Traffic pagi tuh kan dari... Ciledug ke? Puri. Wah, gila Ciledug ke Puri sih lumayan ya guys ya. Itu padat banget sih trafiknya. Macetnya lumayan ya. Nah, kesan lu setelah ngikutin safety riding ini, terus lu dapet ilmu baru lah ya istilahnya. Skill bermotor lu atau berkendara lu dari yang mungkin let's say 60% tadi, nambah lah ya sedikit ya. Nah, rencananya nih. Biasanya kan orang kalau udah punya ilmu baru tuh pengen langsung diterapin. Iya dong, supaya lo tahu kan. Betul. Seperti apa sih sebenarnya penyerapan dari otak lo ya yang mau lo implementasikan, bener gak? Betul. Nah, ada agenda terdekat gak? Atau lo punya emang goals, ada agenda di akhir tahun mungkin, lo mau touring atau apa gitu gak? Mungkin agenda terdekat ya, itu kan HBD ya, Honda Bikers Day. Oh iya, benar. Itu yang infonya sih dari, di Malang. Cuman untuk tanggalnya sih belum tahu pasti. Belum tahu pasti, yes. Tapi kemungkinan dalam waktu dekat? Di bulan Oktober. Oh, di bulan Oktober. Oke, jadi berarti lu sambil persiapan juga ya? Betul, sambil soalnya persiapan. Touring Jakarta Malang lumayan jauh. Lumayan. Untuk di maps, kalau trekking itu sekitar 18 jam. Tapi kalau untuk realnya, mungkin sekitar 24 jam. Ya, karena lu ada rest kan? Pasti ada restnya. 18 jam itu kan kalau waktu... normal lah ya. Normal gitu. Tapi kan kalau misalkan apalagi berkendara sendiri kan lu nggak boncengan, belum juga ada ngantuk apa segala macam gitu ya. Oke guys, nah itu sedikit ngobrol-ngobrol gue sama Titan yang menjadi salah satu peserta safety riding kita hari ini. Nah, after ini gue mau ngobrol lebih dalam lagi sama instructornya. Tungguin ya. Oh my garage brother, sekarang gue udah sama salah satu instructor yang tadi ngajarin gue di safety riding, pelatihan safety riding. Oke, okay. Nah kita mau nanya-nanya ya sama beliau ini, namanya adalah Mas Ibai. Yes. Instagramnya at Ibai sekarang. Jadi kalau Ibai besok, Ibai minggu depan gak bisa ya? Jadi harus present ya, Ibai sekarang. Nah, Mas Ibai. Gue mau nanya nih, sebelum lu berkecimpung di dunia safety riding, yes, ada nggak trigger yang menyebabkan lu akhirnya memutuskan untuk menjadi instruktur dari safety riding? Oke, untuk awal mulanya gue bergabung di instruktur, kenapa gue senang di safety riding? Karena satu, basic gue adalah motoran ya. Oke, okay. Anak motor ya, komunitas. Nah, sebelum masuk di sini instruktur, gue masuk di office-nya di Gunung Sari dulu. Oh, oke. Okay. Masuk di tim promosi kan. Oke. Okay. Nah, tapi tetap masuknya main riding, touring apa segala macam gitu. Nah, basicnya touring itu adalah kita kan cari safety-nya. Iya, benar. Benar. Sedangkan di komunitas itu selalu kita adakan namanya pelatihan safety riding. Oke. Okay. Dan itu menjadi awal mulanya teman-teman itu bisa berkendara aman. Oke. Okay. Nah, dari situ mulai tertarik dengan safety riding, akhirnya ada satu kesempatan yang luar biasa dari teman-teman kantor menginformasikan bahwa masuk aja coba di safety riding gitu. Akhirnya alhamdulillah dari komunitas komunitas menjadi pekerjaan gitu ya. Jadi hobi yang dibayar. Sekaligus yang dibayar. Nah, ini dia kan. Iya. Lebih enak gitu. Akhirnya di situ basic gua udah pas di safety riding dan gua nyaman di sini, apalagi ketemu sama orang-orang lebih luas lagi kan yang notabene bukan hanya komunitas kan, tapi orang-orang yang mungkin banyak generasinya, dari anak-anak TK ya, SD, SMP, SMA sampai instansi kita masuk. Okay. Nah, kita mulai belajar dari situ, kita lebih enak lagi untuk bisa
gue pengen sharing ilmu nih terkait masalah safety riding. I see. Nah, itu basic gue. Awalnya tuh begitu. Awalnya ya? Begitu. Awal mulanya. Ya. Nah, menarik nih, karena lu basicnya dari komunitas, yes. Abis dari situ lu masuk ke safety riding yang mana lebih formal lah ya, lebih informal. Dari yang formal ke informal. Yes. Nah, ketika lu menjadi instruktur safety riding, menurut lu apa hal atau kesalahan paling basic yang dilakukan sama anak-anak bikers? Atau pengendara lah ya? Atau pengendara. Yes. Yang menyebabkan kecelakaan. Nah, sebenarnya simpel sih sebenarnya. Kalau memang dibilang simpel, enggak juga. Dan simpel, iya juga sebenarnya. Paling simpel, benar. Dan paling sering kita lakukan secara tidak langsung ataupun sadar gak sadar di luar gitu dari ya? Nalar kita lah gitu ya. Dengan caranya adalah teman-teman setiap berkendara pasti kebanyakan yang memegang tuas rem secara standby. Oh, nih, gini ya berarti ya tangannya ya? Ya, satu atau dua. Ya, ini yang sering kita lakukan tanpa kita sadari. Ini yang menyebabkan kecelakaan sebenarnya. Oh, hal sepele. Efeknya fatal apa? Fatal gitu kan? Yang dibilang jatuh bego ya ini gara-gara ini. Ketika kita mau mengerem tapi dengan pegang gas. Nah, ini yang membuat kita bahaya apa? Ketika harusnya kalau kita mau mengerem, pastikan gas ini tertutup dengan sempurna. Lepas dulu, nah, baru ngerem. Terkadang, okay. Nah, yang orang standby ini, ketika kita mau turunkan gas, lalu dengan ngerem bersamaan, nah ini yang menjadi nyerosot, gitu ya. Nyerosot, ya kan, slip ban. Oh, okay, nah inilah, okay. Akhirnya dia tutup setengah, dia tarik. Mm-hmm. Ini motor nggak akan berhenti. Ini yang gampang orang gampang celaka. Okay. Sebelum orang lain, gue pernah ngerasain soalnya. Oh, lu pernah ngerasain? Sering jatuh malah bahkan. Oh gitu, gara-gara ini? Nih, satu, dua. Kapan habit itu hilang? Setelah, kalau misalkan setelah pelatihan berkendara, bisa dilintasan kita di sini, rasakan. Kita harus dirubah habitnya. Ya. Dengan seperti ini berkendaranya, dengan mengepal full tangan dan gasnya, stang di sini ya, seperti ini. Ini membuat kita aman. Amannya dalam arti saat kita mau melakukan pengereman dengan tutup gas dulu, baru kita tarik dengan 4 jari dengan rem kombinasi, ini membuat kita lebih aman dan terhindar dari kecelakaan. Oke, okay, I see. Karena kalau kita ngerem itu nggak langsung berhenti kan? Yes, soalnya karena dia punya proses kan? Iya, proses titik ingat berhenti ya, gitu. Rem itu bukan memberhentikan kendaraan. Ya. Ya, tapi memperlambat laju kendaraan. Dan kapan kita akan berhenti di titik yang sesuai kita inginkan. Oke, okay. Gitu. Wah. Ya. Tuh guys, jadi dari hal basic, masalah pengereman sama habit mungkin ya. Kita harus merubah habit ya. Harus dirubah. Nah, ada pertanyaan lagi nih gue. Lu udah berapa lama nih menjadi instruktur? Oke, okay. Kalau untuk instruktur sih masih baru ya, masih awal lah sebenarnya. Masih awal. Tapi awal mulanya adalah dari pas akhir November kemarin, itu sudah diangkat menjadi struktur. Setelah itu nggak hanya di situ ya, tapi kita harus memiliki standarisasi sertifikasi instruktur. Oke. Okay. Jadi ada jenjangnya gitu ya? Langsung pelatihan, diajak pelatihan dengan Astra Honda Motor, dan itu yang paling utama sih sebenarnya. Ya, jadi sampai sekarang berapa bulan tuh? November sampai sekarang? November udah hampir mau setahun lah ya? 10 bulan, 10 bulan lah ya? 10 bulan kurang lebih. Tapi gue udah tersertifikasi oleh Astra Honda Motor. Wow. Ya, jadi nggak sembarangan, semua instruktur itu wajib ya, harus tersertifikasi dulu sebelum mereka melakukan edukasi terhadap masyarakat luas. Gitu, okay. Pastinya. Nice banget. Terakhir nih, dari pengalaman lo menjadi instruktur, ada nggak sih kesan atau yang paling konyol atau yang paling kocak lo ngajar komunitas atau ngajar peserta-peserta? Kalau dibilang konyol banyak juga yang lebih. Kita tadi ya, tadi ya. Banyak yang nyeleneh sebenarnya. Oh gitu? Iya. Kadang kita sebagai instruktur juga harus memiliki sifat sabar ya sebenarnya. Iya, iya. Terkadang apa yang kita sampaikan gitu loh. Enggak diterapkan sama mereka. Dan itu terjadi jatuh. Maka kita yang disalahin. Nah, gimana sih instruktur cara ngajarnya itu, Pak? Ya, kita yang disalahin jadinya. Oh, oke. Okay. Padahal kita sudah mengarahkan bahwa ini bahaya. Ini hati-hati. Ya, apalagi saat tikungan. Yeah. Ya, saat menikung itu juga sama karena kita punya prosesi menikung kan. Itu yang banyak orang kurang paham terhadap basicnya. Okay. Gitu. Cuman bisa naik motor, ngegas dan rem, selesai. Mereka beranggapan saya udah lihai dalam arti kata berkendara. Oke.
Padahal ada hal yang lebih penting lagi adalah gimana caranya untuk kita ngerem yang benar atau yang nyaman, gitu kan? Gimana saat kita buka gas? Nah, itu juga penting. Dan yang terakhir adalah kita lagi mencanangkan tentang terkait masalah prediksi bahaya. Oh, okay. Ini juga dari Astra Honda Motor menyarankan nggak hanya sebagai basic dan lain segala macamnya, tapi prediksi bahaya ini akan digadang-gadang terus untuk ke depan supaya pengendara ini lebih aware terhadap lingkungan sekitarnya. Ini juga faktor penyebab kecelakaan ya, itu sih yang yang paling ini. Kalau konyolnya mau banyak, yang jatuh di tengah lapangan, ya, yang kau ditabrak-tabrak, itu aduh udah banyak lah. Ya. Tapi alhamdulillahnya kenapa? Lebih baik jatuh di sini, ya jatuh konyol, jatuh bego nggak masalah di sini. Gak ada kendaraan lain. Betul. Jangan sampai jatuhnya di jalan raya. Ya. Nah itu yang lebih fatal. Ya. Gitu. Serem ya. Banget. Nah, boleh nggak kasih Boy Garage Brother tips sebelum tips aman atau tips cari aman sebelum berkendara? Oke. Nah, teman-teman, ini tips sedikit aja buat teman-teman bahwa sebelum berkendara pastikan kondisi kita aman dulu atau sehat, ya. Okay. Kedua, surat-surat juga kita harus cek lengkap dan masih berlaku, pastinya. Ketiga adalah kendaraan kita. Cek kendaraan kita aman atau tidak, sehat atau tidak, ya, yang pastikan. Lalu pengecekan bagian lainnya, bensin apa segala macam semua dicek. Okay. Ya, yang pasti itu lampu-lampu, kelistrikan dan ban itu yang harus kita cek sebelum berkendara. Lalu lindungi tubuh kita dulu, ya. Lindungi dengan cara memakai safety gear baik helm, jaket, sarung tangan, sepatu dan celana panjang. Ini yang paling standar safety gear yang harus kita gunakan setiap berkendara. Ya. Jadi sendal jepit nggak boleh lah ya, sendal jepit. Iya, sayang sendal jepitnya. Iya, sayang sendal jepitnya ya. Iya, nggak mahal sendal jepitnya soalnya. Iya. Bahkan sepatu aja lebih mahal dari kaki. Iya, benar, ya, benar. Saat hujan, sepatunya dimasukin bok. Iya, benar. Kakinya enggak ya? Benar, kakinya dilepas, malah nyeker. Nah, ini yang bahaya, teman-teman. Jangan dilakukan ya. Jadi, itu hal tip yang paling simple ya, teman-teman, sebelum berkendara. Ingat, ya, harus pemanasan juga, jangan lupa. Ya. Jangan motornya yang dipanasin. Ya, motor jarak 300-500 itu sudah panas mesinnya pasti. Kalau nggak percaya pegang mesinnya. Ya, tapi tubuh kita dulu yang harus kita panaskan. Oh. Ya, agar lebih fit dan lebih oke dalam berkendara dan fokus pastinya. Betul. Ya, itu tipsnya ya. Ya. Itu yang lebih aman. Itu sih. Tapi saya lagi ada satu. Yang hal yang paling sederhana adalah keselamatan. Semua orang pasti perlu keselamatan, benar nggak? Karena tanpa keselamatan, hal-hal yang dalam berharga dalam hidup nggak dapat kita temuin. Cari aman. Mantep banget. Jadi intinya dari semua adalah cari aman. Guys, sekali lagi ya, kita bareng-bareng karena gue sebagai peserta pelatihan tadi udah nyobain, udah ngerasain manfaat dari berperilaku tertib dan juga berilmu kali ya, ada skillnya ya. Kita memupuk skill lah di sini. Mungkin nggak bisa sehari, tapi kalau misalkan hal itu kita lakukan terus-menerus, continuity, ya akan terbiasa. Ya? Akan terbiasa. Dan berubah pasti. Betul. Jadi membiasakan untuk merubah, kayaknya itu perlu deh kita lakuin sekarang supaya tingkat kecelakaan di jalan raya juga tidak semakin banyak dan kita tetap berada di muka bumi ini sampai titik. Bisa menikmati ya. Bisa menikmati. Jadi harus pasti. Enjoy gitu loh. Kalau misalkan riding motor atau mobil atau apapun ya. Jadi kita harus enjoy dan percaya sama kemampuan diri kita sendiri. So, terima kasih Mas Ibai. Sama-sama. Atas ilmunya. Ya. Jangan bosan-bosan ya. Amin. Gua termasuk peserta anak bawang. Boleh promosi kan? Boleh. Ya kalau yang mau ikutan gimana? Nah, boleh. Gimana? Teman-teman, sekiranya kalau memang ingin berlatih tentang berkendara, boleh bisa langsung hadir atau datang langsung ke Wahana Training Center-nya PT Wahana Mangkur Sejati di Bilangan Jatake, Tangerang ya. Ya. Itu bisa langsung kemari. Boleh. Dan itu bisa kita lakukan secara bersama-sama, kita sharing berkendara minimal 20 orang. Ya, boleh nanti bisa lihat di DM IG ke saya atau boleh ya, tadi di base sekarang boleh, atau nomor kontaknya juga ada di situ. Okay. Terus boleh teman-teman mengundang kami keluar. Oh, boleh ya? Boleh. Ya, okay. Kita edukasi ya. Iya. Itu dari ke sekolah dari tingkat PAUD ya. Oke, okay. PAUD udah bisa tuh ya. Dari PAUD sampai sekolah menengah ya. Iya. Sekolah menengah kejuruan atau SMK-nya boleh. Diundang kami untuk bisa kita datang dan kita edukasi. Okay. Lalu ke ke mana? Komunitas. Komunitas juga boleh, ke kampus juga kampus. Boleh, ke kantornya juga boleh. Oh, okay. Ataupun instansi yang terkait masalah kayak Disub, kepolisian juga boleh. Boleh ya? Ya.
Oke, wah mantap ya. Banget nih berarti. Jadi sebetulnya secara opportunity terbuka lebar banget ya. Karena semua orang, sekali lagi, semua orang itu nggak cukup dengan pengalaman, lo ngerasa jago dan ngerasa bener bawa motor ya. Betul. Jadi ada skill-skill dan juga ada beberapa pengetahuan yang perlu juga kalian tahu supaya kita semakin selamat berkendara di jalan. Sekali lagi terima kasih Mas Ibai, ya, terima kasih teman-teman dari Wahana juga. Udah dapat ilmu yang luar biasa banget dan gue Arin pamit dari Oboy Garage, sampai ketemu di Oboy Garage berikutnya. Okay, bye. Salam satu hati. Yes.